Jimmy Donaldson atau biasa dikenal dengan channel YouTube-nya yang bernama MrBeast disebut jadi YouTuber dengan pendapatan tertinggi di 2021. Dengan keuntungan mencapai 54 juta US dollar atau sekitar 773 miliar rupiah. Ia mengalahkan Jack Paul yang berada di peringkat kedua dan Markiplier di posisi ketiga. Di usia 23 tahun, ia mampu mengalahkan pendapatan para selebritis termahal seperti Billie Eilish, Kim Kardashian, bahkan BTS loh. MrBeast sering membuat konten-konten ekstrim. Ia pernah membuat video bertema Squid Game dan pernah mengubur dirinya hidup-hidup di peti mati selama 50 jam. Berkat konten-konten ekstrimnya itu, ia berhasil mengundang puluhan juta penonton. Tapi sebenarnya gimana sih cara YouTuber mendapatkan uang? Jadi, ada beberapa keran penghasilan dari para konten kreator di YouTube. Pertama, dari Google AdSense. Syarat awalnya adalah memiliki setidaknya 1.000 subscriber dan 4.000 jam akumulasi waktu tonton selama periode 12 bulan. Kedua, dari iklan yang dipasang di video atau yang dimuat langsung dalam konten video. Ketiga, YouTuber juga memperoleh keuntungan dari konten eksklusif yang dibayar subscriber yang ikut membership. Keempat, YouTuber juga dapat memperoleh uang melalui crowdfunding yang biasanya dilakukan untuk tujuan donasi atau bahkan sebagai dukungan untuk proyek yang akan mereka kerjakan. Saat ini, YouTube juga punya fitur YouTube Super Chat yang memungkinkan penonton membayar agar komentar mereka lebih terlihat saat live streaming. Selain itu, para YouTuber juga banyak yang membuat bisnis di luar YouTube, seperti Jimmy yang juga memiliki bisnis makanan yakni MrBeast Burger, atau para YouTuber yang menjual merchandise untuk para subscribernya. Gimana? Tertarik mengikuti jejak MrBeast?